masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar king son of money. Raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, bersina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam, malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka. Dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa.